Pria ini bekerja di tempat pembuatan acar. Pekerjaannya setiap hari mengusir tikus. Tiap kali membunuh 10 tikus, dia bisa mendapatkan $10. Menghadapi serangan tikus-tikus, ia mundur. Begitu dia perlahan mundur, tak terduga pada momen itu, tempat pembuatan acar ini ditutup. Tak ada siapapun yang menemukannya terjatuh ke dalam. Pria dan tempat ini diasingkan bersama dengan Timon. Apakah Anda pikir dia akan mati? Hal yang tak terduga dan tidak dapat Anda bayangkan akan terjadi. 100 tahun sudah berlalu. Dua bocah yang bermain dengan drone-nya terjatuh dan sampai di tempat ini. Selain niat awal mereka dan karantaran, mereka juga ingin membuka kotak acar. Pria yang diasingkan ini terbangun dengan ajaib, masih pertahankan penampilan pada tahun itu, dan menghadapi pertanyaan para wartawan. Sang ilmuwan berhasil membujuk orang-orang di sana, tetapi pria ini menampakkan tidak senang. Dunia di depannya sangatlah aneh. Semuanya tak seperti sebelumnya. Sang istri tercinta sudah meninggal 80 tahun lalu. Akhirnya, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Beruntung dia masih mendapatkan kabar baik. Mereka sudah menyelidiki dan menemukan kerabatnya yang masih hidup. Dia adalah cucunya. Dia memiliki umur yang sama dengannya. Keduanya dengan cepat bertemu. Mereka saling memeluk. Mereka adalah saudara satu dengan yang lain. Dia datang ke zaman aneh ini. Melihat gedung di depannya, kendaraan sangatlah aneh. Berhadapan dengan taksi, dia pun menjulurkan pukulan. Lalu, cucunya mengajak ke rumahnya, memberi dan memperlihatkannya suatu produk modern. Ketika dia melihat air dan bisa langsung meminumnya, dia sangat terkejut. Di zamannya, itu sangatlah mewah. Jual air sini, beli emas, beli air atau tidak. Zaman pada 100 tahun lalu, hanya dengan $5 bisa minum air. Lalu, sang cucu mengajaknya keluar. Dia memakan sesuatu yang belum pernah ia makan. Dia belum pernah melihat kereta skuter. Dia bertanya tentang pekerjaan cucunya. Cucunya menceritakan tentang pekerjaannya, yaitu aplikasi yang ia ciptakan inilah penelusuran dalam 5 tahun. Dengan aplikasi ini, hanya perlu memesan kode produk dan akan langsung mendapatkan informasi mengenai produk ini. Bisa melihat komentar bagus apa jelek. Ketika ia melihat gambar digantung, dia bertanya, "Kenapa tak ada gambar keluarganya?"